Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersama sahabat kita Bang Fahmi atau Dunia Bus akan sama-sama berangkat ke loket LS Padang Sidimpuan, dan kita akan melihat bus LS Novin berapa aja yang ada di loket, sobat. Ikuti perjalanan kami, sobat, ya. Ini dia Bang Dunia Bus. Kemana kita ini, Bang? Loket. Loket, ya? Ya, ya. Oke, kami akan menuju ini. Mantap, mantap. Mau sampai nih, sobat, di loket LS Padang Sidimpuan. Terus bersama Bang Dunia Bus. Kita pakai helm pengamanan. Okay. Ini kawan-kawan sudah sampai di loket LS Padang Sidimpuan. Kita sudah sampai, sobat, di loket ini. Di sini hanya ada satu bus. Ya, seperti inilah suasana di loket LS Padang Sidimpuan pada malam hari ini, sobat. Di sini hanya ada satu bus, yaitu bus LS Novin 005. Ya. Dan ini Bang Fahmi juga mau ngevlog ini malam ini. Saya ngevlog sebelum berangkat kerja ini, sobat. Berhubung malam ini saya piket malam, jaga malam, sobat. Tapi saya sempatkan dulu ke loket LS Padang Sidimpuan untuk ngevlog. Oh ya, sobat, dan di sana masih ada bus LS Novin 170 yang lagi turun mesin. Ini dia, dan kayaknya di sini ada pertambahan penumpang untuk bus LS Novin 005 ini, sobat. Karena paketnya udah dimasukkan itu ke dalam bus. Oh ya, sobat, trip Kota Nopan dan Ujung Gading belum memasuki loket LS Padang Sidimpuan, sobat. Mungkin terlambat karena biasanya jam segini sudah masuk ke loket LS Padang Sidimpuan ini. Dan penumpang ini mau tujuan ke Kota Medan ini semua. Dan itu krunya lagi membersihkan kacanya ini, sobat, karena cuaca di Sidimpuan ini lagi hujan, mungkin kacanya agak kotor makanya dibersihkan. Dan di loket ini banyak yang becek ini, sobat. Oh ya, sobat, berhubung saya mau tugas malam atau mau kerja, mungkin sekian dulu video kali ini, sobat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat.